Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indri Wijaya. Kali ini saya mau review produk lagi nih. Wow, produk apa itu? Tapi kali ini saya bukan suplemen ya. Ini adalah produk wajah skincare yang sebelumnya saya juga sudah pernah. Ini ketiga kalinya atau season 3 nya saya untuk review produk dari Scarlet Whitening. Wow, season 3. Ya, ada 3. Season 3, ya tiga kalinya ya. Bukan film aja yang bisa season 3 ya. Review juga bisa nih. Mengapa saya mau review produk Scarlet Whitening lagi? Karena saya puas dengan kualitas produknya. Saya sendiri ada pakai dan merasa manfaatnya bagus banget. Makanya saya mau merekomendasikan kepada teman-teman. Bagi informasi yang baik itu bagus ya. Sebelum saya review, untuk teman-teman yang mau mendukung YouTube channel saya, bisa klik tombol subscribe di bawah ini yang warna merah ini, klik subscribe itu, dan jangan lupa untuk klik loncengnya juga supaya dapat notifikasi setiap kali saya upload. Jika teman-teman suka, boleh klik like dan klik share dan berbagi informasi kepada teman-teman lain kalau ada produk yang bagus dari Scarlet Whitening ini ya. Yuk kita langsung review. Scarlet selain memiliki produk body care, kemudian ada produk skincare-nya yang serum, dan kali ini saya akan reviewnya yang face wash-nya ya. Yang ini face wash-nya, dan kemudian yang pelembabnya yang ini ya, atau krimnya ya. Yang pertama adalah face wash-nya ya, yang brightening face wash. Ini bisa dilihat botolnya ramping, saya suka banget, enak digenggam dan praktis tuh dibawa kemana-mana, nggak makan banyak tempat. Ukurannya 100 ml, ini ukuran standar ya pembersih wajah yang lain juga begitu. Dan harganya Rp75.000, menurut saya worth it karena kualitas yang diberikan bagus banget. Saya udah pakai ini sekitar seminggu dan saya merasakan manfaatnya, enak, muka saya jauh lebih bersih ya. Saya merasa setelah pakai ini muka bersih dan segar, makanya menurut saya itu worth it banget dengan harganya. Yuk kita lihat ada informasi apa yang di dalam kemasannya ini ya, di kemasan depan maksudnya ya. Depannya ini tertulis glutathione aloe vera rose petal vitamin E. Wow, ini kandungan yang dikandung oleh brightening face wash ini ya, dari Scarlet ini. Kalau glutathione itu udah tahu pasti ya, melembabkan dan mencerahkan kulit, mantep banget tuh kan. Kemudian vitamin E itu membantu mengatasi peradangan. Kalau rose petal itu menyegarkan kulit, aloe vera itu menenangkan kulit dan meredakan peradangan kulit serta melembabkan dan menghaluskan kulit ya. Bagus banget kan itu, wow. Ini pantesan banyak banget yang membeli produk ini ya. Dan sempat viral juga di TikTok, makanya saya langsung segera pesan produk ini dan saya pakai, saya puas banget. Dan produk Scarlet ini untuk yang face wash ini juga sudah terdaftar di BPOM, jadi aman untuk digunakan. Untuk aromanya itu wangi ya, mirip menurut saya pomegranate. Nah, dan teksturnya itu agak cair ya. Ini saya kasih lihat ya, ini teksturnya. Tapi nggak cair banget, agak ya, bilang kental banget nggak juga, bilang cair itu nggak juga. Nih bisa dilihat ya, nih enak, lembut, terus ada sedikit glitternya, aromanya wangi banget nih, mantep nih, rekomendasi banget untuk digunakan. Oh ya, hampir kelupaan ya, face wash ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit ya. Saya kulit yang berminyak ini, teman saya yang tipe kulit kering juga pakai ini nggak bermasalah, oke-oke saja, dia pun puas. Saya dapat rekomendasi dari teman saya juga tuh, yang kulitnya kering itu saya pakai ini, wangi banget, bersih, enak, mantep, makanya saya juga pesen ini. Kemudian setelah kita pakai face wash, kita bisa pakai toner dan kemudian kita pakai serum. Ini serumnya, ini saya sudah kedua kalinya saya beli lagi, yang sebelumnya sudah habis. Semenjak pandemi ini kita kan pakai masker. Jadi semenjak saya pakai masker itu wajah saya cenderung lebih mudah berjerawat. Tapi semenjak saya pakai serum dari Scarlet ini, jerawat saya lebih berkurang. Jadi nggak munculnya banyak, sedikit banget ya. Hanya satu atau dua gitu. Nggak seperti dulu pakai serum lain saya nggak ngefek. Tapi semenjak pakai acne serum dari Scarlet ini, jerawat saya jauh lebih berkurang, saya puas banget, dan efeknya itu cepat juga redanya ya jerawatnya. Ini rekomendasi banget. Untuk teman-teman yang ingin lihat review lengkapnya, bisa di video saya yang sebelumnya. Ini yang ini covernya, linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Setelah pakai serum, nggak lengkap kalau kita nggak pakai step berikutnya, yaitu pelembabnya ya, atau krimnya. Step berikutnya kita pakai krim.
Nah, itu yang krimnya itu ada dua tipe ya. Ini yang saya beli adalah tipe untuk yang Acne series-nya. Kemudian yang satu lagi itu adalah untuk yang Bradley Ever After-nya ya. Nih, bisa dilihat ini contoh gambarnya. Itu saya nggak pesen, jadi saya pesen yang ini. Yang krim ini ada dua. Yang pertama yang siang, ini day cream. Kemudian ada yang night cream, yang ini nih. Total yang bisa dilihat ya. Ini yang siangnya, dan kemudian ini yang malamnya. Untuk yang krimnya itu harganya sama Rp75.000, mau yang night cream ataupun day creamnya sama ya harganya, termasuk yang Bradley Ever After itu juga yang series itu, yang day cream dan night creamnya satu botolnya Rp75.000, harganya sama semua dan sudah terdaftar di BPOM, jadi aman untuk digunakan ya. Kemudian teman-teman nggak usah khawatir untuk pemesanan online, karena ini botolnya ya beling itu aman sampai ke sini ya. Packingnya itu aman banget, dikasih bubble wrap dan kemudian ada boxnya ya. Boxnya itu juga dalamnya itu ada tambahan pengaman, ada plastiknya juga ya. Ini seperti ini nih. Jadi botolnya itu masuk ke dalam sini, nggak goyang ya. Nih bisa dilihat kan. Jadi aman untuk pengiriman online-nya ya. Dan abis itu dibungkus pakai bubble wrap. Teman-teman bisa lihat video saya yang di Instagram itu ada saya kasih lihat untuk unboxing-nya ya. Yang supaya pakai ini makin lagi gitu ya. Itu tuh yang di Instagram saya, bisa follow juga Instagram saya, Indri Wijaya, dan TikTok saya juga ada di sana. Oke, kita akan review yang krimnya ya. Pertama dari yang acne ini, yang day creamnya ya. Satu botol ini dengan berat 20 gram ya. Kemudian ini tutupnya aman ya. Di atasnya pun ada penutupnya lagi. Jadi nggak usah takut isi dalamnya tumpah ke di bagian tutupnya, karena dia ada tambahan lagi ya. Ini ya, kita lihat nih ya, ada tutup tambahan lagi, jadi krimnya itu aman, nggak berceceran ya. Untuk yang day cream ini mengandung double action salicylic acid yang membantu mencegah timbulnya jerawat, kemudian mengandung natural squalene yang berfungsi untuk meningkatkan hidrasi, dapat membantu kulit tampak lebih cerah dan sehat ya. Kemudian mengandung hexapeptide yang membantu mengurangi kerutan wajah, mengandung natural vitamin C yang bermanfaat memberikan antioksidan dan melindungi sel kulit dari kerusakan radikal bebas yang terpapar dari sinar UV ya. Kemudian mengandung triceramide yang membantu melembabkan dan anti penuaan dan anti kerut ya. Kemudian mengandung aqua peptide glow yang membantu untuk meningkatkan hidrasi kulit dan membuat kulit lebih bersinar ya. Wow, banyak banget kandungannya yang ada di dalam satu botol ini ya. Dari yang day cream ini dipakai untuk di pagi hari, kemudian kita lanjut yang ke night cream yang dipakai untuk di malam hari ya. Nih ya. Dalam acne night cream ini juga mengandung CM Acnatu, yaitu berfungsi untuk membantu antibakterial alami dan antiinflamasi yang dapat membantu melawan bakteri penyebab jerawat ya. Kemudian mengandung natural squalene, kemudian mengandung hexapeptide yang membantu mengurangi kerutan. Wow, mantep banget nih, mengandung bahan yang dapat mencegah kerutannya. Kemudian triceramide yang membantu untuk melembabkan dan anti penuaan dan anti kerut. Wow, ini mengandung bahan yang anti penuaan dan anti kerut lagi ya, keren banget ya. Kemudian mengandung pore away yang membantu mengencangkan pori-pori. Kemudian mengandung natural vitamin C. Kemudian yang terakhir itu mengandung aqua peptide glow. Banyak banget kandungan yang ada di dalam satu botol ini ya. Makanya menurut saya itu worth it banget. Harganya satu botol ini Rp75.000 sesuai dengan kualitas yang diberikan. Rekomendasi banget untuk dicoba, dipakai. Ini saya akan kasih lihat teksturnya ya. Ini ada tutupnya, aman. Gak tumpah ke tutupnya ya. Ini ada tutup tambahan, warnanya putih ya, bisa dilihat. Kemudian itu teksturnya itu lembut ya, soft. Bisa dilihat nih. Nih. Terlihat ya kalau dari video pasti terlihat banget ini soft ya. Tuh. Oke, saya akan pakai. Sebelumnya tadi saya sudah pakai serumnya. Jadi saya sekarang pakai pelembabnya, karena ini sudah malam, saya pakai yang night creamnya ya, ini ya. Untuk teksturnya lembut, enak dan cepat terserap ya. Aromanya menurut saya itu seperti aroma bunga ya. Itu enak, soft ya aromanya juga. Rekomendasi banget untuk teman-teman yang berjerawat. Jadi saya rekomendasikan untuk pakai serum dan pelembabnya ya. Ini untuk yang malamnya dan ini untuk yang siangnya ya. Nih, rekomendasi banget. Langsung ambil satu serangkaian, termasuk yang face wash-nya juga nih. Untuk yang berjerawat, ambil yang acne series-nya ya. Yang ini seperti yang saya pakai ini. Kalau yang nggak berjerawat,
bisa pakai yang untuk mencerahkan Brightly Ever After seriesnya itu. Ada juga serum dan pelembabnya. Semua produk Scarlett ini sudah terdaftar di BPOM ya. Wow. Jadi aman untuk digunakan. Untuk cowok-cowok jangan minder ya kalau mau pakai skincare. Skincare itu nggak mesti hanya untuk cewek, karena produk ini nggak dikeluarkan hanya untuk cewek. Cowok juga perlu pakai perawatan wajah skincare ya, supaya kita tampak lebih muda, muka kita bersih, bersinar, glowing ya, supaya kita makin pede, supaya kita makin lucky. Yang menentukan laki itu bukan dari produk yang kita pakai skincare ya, menentukan kita laki itu adalah sikap kita. Oke, menentukan kita gentleman itu ya sikap, bukan dari produk yang kita pakai skincare membuat kita dibilang nggak laki ya. Kita pakai ini tetap laki. Untuk teman-teman yang cowok, gak usah insecure, pede aja pakai, karena cowok perlu perawatan wajah juga. Untuk teman-teman yang ingin pesan produk ini bisa langsung pesan di Shopee Scarlett Whitening official shopnya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya juga bisa langsung ke IG-nya Scarlett Whitening. Di sana bisa bertanya-tanya juga mengenai produknya. Sekian review dari saya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar. Untuk teman-teman yang suka dengan YouTube channel saya bisa membantu support saya dengan mengklik tombol merah di bawah ini. Klik tombol subscribe, subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya supaya dapat notifikasi setiap kali saya upload. Untuk teman-teman yang suka bisa klik like dan klik share, berbagi informasi kepada teman-teman lain kalau ada produk bagus dari Scarlett Whitening ya. Ini saya review karena saya sudah pakai dan saya memberikan testimoninya, memang yang bagus, saya bilang bagus. Oke, sekian review dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam muka glowing.